Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Pratama dan selamat datang di channel Bobby Pratama. Oke. Hari ini kita akan mencoba mukbang seafood. Ini dari Seafood Sigood. Lokasi usahanya ini terletak di Jalan Kebon Kopi ya, Jalan Kebon Kopi Cimahi. Itu sangat dekat sekali perbatasan antara Bandung sama Cimahi. Itu dekat banget. Oke, tanpa basa-basi, mari kita buka. Mantap. Mantap nih, cumi bakar. Kita tuangkan. Ini cumi bakar. Aroma sedapnya udah kelihatan. Oke, kita buka lagi. Ini campuran kerang, gurita, terus bibi gurita. Coba buka ya. Banyak guys. Full guys, full. Aduh, sini saya bingung mau yang mana dulu. Oke, kita coba ngerasain cumi bakarnya dulu ya. Mantap. Rasanya legit, enak. Ya, enggak kalah lah sama Hotel Bintang 5. Meskipun ini lapak kaki 5, tapi rasa saya yakin berani diadu sama Hotel Bintang 5. Ini harganya 15.000 segini guys. Harga 15.000 udah dapat kenikmatan yang hakiki. Oke. Ini kita skip dulu. Sekarang kita cek apa aja sih yang ada di sini ya. Ini full segini itu harganya 70.000. Jadi ini perpaduan antara kerang, terus udang, bibi gurita, terus cumi. Ini di mix sedemikian rupa dan hasilnya this is it. Seporsi penuh guys. Ini harganya sekali lagi hanya 70.000. Kalau di tempat lain saya yakin ini akan mungkin segini harganya, masih di atas 100 atau mungkin 200.000. Soalnya saya pernah beberapa kali beli di seafood yang lain itu harganya lebih dari 100.000 seperti itu. Hanya di Seafood Sigood di Jalan Bon Kopi. Oke, coba ya. Mantap. Ini bibi gurita. Mantap. Sini juga ada kerang. Ini udang. Rasanya lagi. Dengan porsi yang sebanyak ini, saya jamin tidur Anda akan tibra guys. Coba ya.
Mantap. Baby gurita. Baby gurita. Ini sedap banget disajiin dengan sepiring nasi. Jamin lagi, guys. Jagung. Mantap. Juara. Udang. Kerangin lagi. This is it. Oke. Coba ya. Ini kerang hijau. Kerang hijau ala seafood si good. Bumbunya kental banget. Coba baby gurita. Lembut dan sangat gurih. Nih, udang. Ada sensasi pedas, kenyal di udangnya. Nih, kerang putih. This is it. Jangan lupa jagungnya biar sehat. Jadi bumbu yang ada di seafood nyatu dengan sayuran.
Ini seporsi sebanyak ini kalian hanya mengeluarkan uang Rp70.000 saja. Segede ini sepiring. Semangkuk besar. Nah, ini untuk cumi bakarnya. Untuk segede gini ini hanya di harga Rp15.000 saja, guys. Hanya di Seafood Seagood di Jalan Kebon Kopi, cabang kedua di Jalan Ciawi Tali. Sebelahnya Neka Kopi. Oke, kita coba cumi bakarnya. Mantap. Coba buka ya, biar nggak canggung. Rasanya ini nggak lengkap ya, kalau cumi bakar sama nasi. Nah, ini ada lauk pauk sama nasi ya. Kita coba. Nasinya secukupnya saja. Secukupnya saja, tapi segini guys. Emang karena porsi lapar aja kali. Mantap. Saking bumbunya lezat, ini jari pun saya jilat. Haus. Ini dulu guys. Ini baby gurita. Kalau orang sana bilang tong hilap sangwan. Sangwan guys. Kerang hijau, mantap guys. Mantap. Wah, this is it. Nikmat tiada tara namanya. Okay. Mantap. Okay.
Sampai-sampai bumbunya pun seruput. Ini kalau kata benu bule, lajis. Dijamin ketagihan. Di seafood seafood itu menu yang paling murah itu mulai dari harga Rp10.000. Itu kalian bisa mesen baby gurita Rp10.000, bumbunya banyak, ada black pepper, ada saus tiram, ada bumbu padang dan lain-lain sebagainya. Untuk di harga Rp15.000 kalian bisa order kerang mix gurita atau kerang mix udang ya, gitu. Udang pun di harga Rp10.000 di seafood seafood itu kalian bisa dapetin bumbunya sama kayak saus tiram, black pepper, saus padang dan lain-lain sebagainya. Min deh, dengan harga segitu itu nggak akan menguras uang kalian. Karena harganya sepadan dan murah. Murah tapi gak murahan. Mantap. Mabok-mabok nih. Mabok seafood. Seafood, seafood. Sumpah ya, dari awal, dari segini, sekarang minus segini, itu asli, bener-bener kenyang. 70 ribu tuh udah porsi kenyang lah, ibaratnya all you can eat. Cuma ini bedanya, all you can eat versi seafood sea good. Mantap jiwa. Asli kenyang banget. Sampai-sampai ini air minum udah 3 gelas. Saking banyaknya. Dengan harga Rp70.000 bisa makan siput sepuasnya. Tuh.
terus glaze. Mantap. Nasi udah habis dan yang sisa hanya tinggal jagung. Daripada mau bajir, ini terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah guys. Perut kenyang. Makanan ludes. Tinggal tidur dengan nyenyak. Oke guys. Paling segitu aja untuk mukbang kali ini. Apa ya? Mukbang coba-coba. Sejujurnya saya belum pernah mukbang apapun, tapi khusus seafood kali ini saya beraniin mencoba tantangan dari teman ya, mukbang seafood. Dan perlu kalian ketahui ini free. Ini free dari ownernya langsung, dari Seafood Seagood. Makanya saya berani untuk ngambil tantangan ini. Dan alhamdulillah kenyang. Aduh. Perut udah kayak one pack. Aduh. Ya guys, segitu aja. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian bisa tahu di Cimahi itu ada yang namanya Seafood Seagood. Di jalan, sekali lagi, Seafood Seagood di jalan Ciawi Tali dan Seafood Seagood di jalan Kebun Kopi. Okay. See you guys. See you next time. Wassalamualaikum.